Akhirnya NATO akui pasukan Ukraina tak mampu terobos garis depan pertahanan Rusia dan remehkan Barat. Salah satu anggota NATO, yakni Prancis, mengakui kemampuan pasukan Rusia di medan perang. Terlebih pertahanan pasukan Rusia di garis depan yang disebut kuat dan tak mampu diterobos. Termasuk militer Ukraina yang disebut tidak mampu menembus garis depan pertahanan Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh seorang peneliti Prancis yakni Jenderal Oliver Kim. Ia mengakui bahwa Rusia mempertahankan dengan tangguh benteng pertahanan mereka. Sang jenderal pun menyebut pasukan Ukraina tidak dihadapkan dengan tirai pelindung yang tipis. Sebaliknya, pasukan Ukraina dihadapkan dengan garis pertahanan pertama yang nyata. Ternyata Rusia memutuskan untuk mempertahankan dengan tangguh bahkan menteng pertama mereka. Kami tidak dihadapkan pada tirai pelindung tipis tetapi dengan garis pertahanan pertama yang nyata, komentarnya. Dalam pernyataan yang sama, Oliver meragukan bantuan dari negara Barat. Ia tak meyakini Barat memiliki sesuatu bantuan untuk dikirim ke Ukraina. Terlebih hal itu terjadi setelah Barat mengalami kerugian besar akibat serangan mengejutkan dari militer Rusia. Saya tidak yakin bahwa Barat memiliki sesuatu untuk dikirim ke Ukraina. Ya, dan kerugian saat ini adalah kejutan yang buruk. Semuanya tidak berjalan sesuai keinginan Barat. Tidak sesuai dengan rencana Barat, kata sang jenderal. Sebagai contoh, tank Leopard dan tank Bradley yang dibanggakan mampu menerobos musuh. Namun nyatanya kendaraan lapis baja itu dihancurkan oleh Rusia. Pasukan Ukraina kini melakukan operasi balasan atau counter-offensive. Dengan menguasai beberapa desa yang sebelumnya dikuasai Rusia, tapi serangan Ukraina itu diperkirakan akan menepi jalan buntu dan kegagalan. Dengan dukungan penuh NATO bersama Amerika Serikat atau AS, Ukraina tetap percaya diri melaksanakan serangan balasan. Tapi banyak ahli memperkirakan strategi Ukraina tidak akan sukses. Ukraina diprediksi akan terjebak dengan permainan mematikan yang dimainkan sendiri. Berikut adalah 6 faktor yang memicu kegagalan permainan mematikan dalam operasi balasan Ukraina ke Rusia pada tahap awal. Yang pertama, tidak signifikan merebut kembali teritorial. Tahap awal serangan balasan Ukraina telah ditandai dengan tekanan terbatas namun tidak signifikan di berbagai titik di sepanjang garis depan medan pertempuran. Beberapa dari tersebut, ini telah menghasilkan keuntungan yang sederhana bahkan membebaskan beberapa desa garis depan. Tapi tekanan lain akan mencapai perlawanan yang lebih berat atau pertempuran yang sulit. Yang kedua, senjata baru NATO tidak efektif. Gerakan pembukaan ini mengorbankan banyak tentara dan peralatan, termasuk beberapa senjata baru yang baru saja diperoleh Ukraina dari mitra barat negara itu. Seperti tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley buatan Amerika. Itu sebagai bukti peralatan tempur tersebut tidak efektif di medan perang. Pasukan Rusia meskipun tidak dapat menguasai setiap posisi di sepanjang garis depan dengan kekuatan penuh, mereka mampu menciptakan pertahanan yang rumit dan berlapis. Rusia juga sudah menggali parit, menyiapkan ladang ranjau dan penghalang kendaraan tempur milik Ukraina. Yang ketiga, tanpa dukungan pesawat tempur. Pasukan Kiev berusaha untuk menggunakan senjata dan taktik baru dalam perang, tapi mereka tidak memiliki dukungan pesawat tempur. Ditambah lagi, tujuan serangan balasan Ukraina tidak jelas. Yang keempat, strategi tipuan dan kejutan yang gagal. Dengan operasi mereka, orang-orang Ukraina berusaha untuk memainkan permainan cangkang ini. Permainan tiga kartu ini di mana mereka mencoba menggunakan kejutan dan penipuan untuk mencoba Rusia berkomitmen untuk mempertahankan bagian tertentu. Dari teater dengan mengorbankan orang lain, analis Institute for the Study of War atau ISW George Barros mengatakan kepada Foreign Policy, Barros mengatakan, upaya utama Ukraina yang sebenarnya dimaksudkan kapanpun itu datang akan menyerang sesuatu yang lain. Yang lain telah melakukan pengamatan serupa saat operasi serangan balasan berlanjut, katanya. Yang kelima, perlahan tapi belum pasti. Kami belum mengirimkan pasukan utama kami. Sebuah sumber di staf umum Ukraina mengatakan kepada The Economist Sunday, menambahkan bahwa Rusia perlu mengerahkan pasukan utama mereka. Dia mengatakan pasukan Ukraina dan Rusia sedang memainkan permainan catur yang bertujuan untuk menarik musuh, khususnya pasukan cadangan yang diperlukan untuk mempertahankan pertempuran. Yang keenam, mengandalkan tank bantuan. Militer Ukraina tampaknya telah membentuk puluhan brigade serangan balik. Sekitar 9 diantaranya dilengkapi dengan senjata barat. Mereka tampaknya hanya melakukan sebagian dari pasukan cadangan besar yang tersedia untuk operasi serangan balik. Demikian keterangan ISW. Pengamat ahli memperkirakan, pengerahan kendaraan lapis baja berat akan menjadi tanda bahwa serangan balasan telah dimulai
dan sebagian besar terbukti benar. Serangan utama menurut seorang mantan jenderal Angkatan Darat AS kemungkinan juga akan dapat diidentifikasi oleh kendaraan lapis baja. Pensiunan Letnan Jenderal Ben Hokes, mantan Panglima Angkatan Darat AS Eropa, menulis dalam artikel Sunday Center for European Policy Analysis bahwa ada perbedaan besar antara memulai serangan dan serangan utama. Serangan jelas telah dimulai, tetapi menurutku bukan serangan utamanya, kata Hugues. Dia mengatakan dia mencurigai serangan kuat oleh setidaknya 3 brigade lapis baja yang terdiri dari ratusan kendaraan lapis baja, dari tank ke kendaraan tempur infanteri hingga pengangkut pasukan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah menggagalkan serangan besar Ukraina dan menewaskan 250 tentara Ukraina. Kementerian mengatakan Ukraina telah melancarkan serangan di wilayah Donetsk pada Minggu, 4 Juni 2023, menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Pada pagi hari, tanggal 4 Juni, musuh melancarkan serangan besar-besaran di 5 sektor depan, daerah Donetsk Selatan, kata Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram dikutip BBC. Kementerian itu menyatakan Ukraina mencoba menerobos pertahanan Rusia yang menurut Kiev adalah bagian paling rendah dari garis depan. Musuh tidak mencapai tugasnya, tidak berhasil lanjutnya. Video yang diposting menunjukkan kendaraan militer diserang dari udara. Moskow mengklaim Ukraina telah kehilangan 250 tentara serta 16 tank. Belum ada komentar dari Kiev dan klaim Rusia belum diverifikasi secara independen. Serangan balik Ukraina telah dijanjikan, tetapi pada Minggu 4 Juni 2023. Masih belum jelas apakah dugaan serangan itu menunjukkan bahwa serangan untuk merebut kembali tanah Ukraina dari pasukan Rusia telah dimulai. Kapanpun itu datang, akan menyerang sesuatu yang lain. Yang lain telah melakukan pengamatan serupa saat operasi serangan balasan berlanjut, katanya. Yang kelima, perlahan tapi belum pasti. Kami belum mengirimkan pasukan utama kami. Sebuah sumber di staf umum Ukraina mengatakan kepada The Economist Sunday, menambahkan bahwa Rusia perlu mengerahkan pasukan utama mereka. Dia mengatakan pasukan Ukraina dan Rusia sedang memainkan permainan catur yang bertujuan untuk menarik musuh, khususnya pasukan cadangan yang diperlukan untuk mempertahankan pertempuran.